nama membawa rasa. Kita sebut gula yang terbawa rasa manis, kita sebut garam rasa asin yang terbawa. Nama beliau ini yang luar biasa, Ibu Siti Nurbaya. Siti itu sikap dan teliti. Makanya seperti yang disampaikan tadi, pemerintah ini responsif. Ini musim kemarau relatif kita aman dari yang namanya asap-asap kebakaran. Tepuk tangan. Wah, ini luar biasa. Nur baik, penurut baik dan bisa dipercaya. Tepuk tangan. Nama membawa rasa. Berikutnya Bapak Sekjen kita, Pak Bambang Hendroyono. Pak Bambang, Pak, nama membawa rasa. Bambang ini bakal bangkit dan berkembang. Hendroyono. Hendroyono hebat dalam mendorong karyawan maju di sini dan di Solo. Inspektur Jenderal kita Bapak Ilyas Asad, betul? Bapak Ilyas? Oh, ngurus surat. Atau kita tunggu dulu, Bu? Oh, ke kantor? Oh, ngurus report. Oh, luar biasa itu. Sebentar lagi di genggaman kita. Tapi saya singkat ini, Ilyas Asad. Ilyas! Ilmunya ya jadi pengawas. Makanya kalau jadi inspektur cocok. Supaya apa? Asaat, agar semuanya taat. Makanya Pak beliau itu menempati posisinya. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Bapak Sigit Hartwinarto. Oh, lu urus report berdua? Atau saya kesana, Bu? Kasih tahu sekatanya aja, Bu, nanti saya bakal. Atau gini saya simpan, siapa tahu saya diundang lagi. Yang ada-ada aja ya. Saya absen. Dirjen KSDA dan Ekosistem. Ini betul, Bu. Pak Wiratno. Wah, ada. Aduh, ada. Wiratno ya, bukan Wiratno. Wiratno. Wilayah konservasi ayo dilestarikan. Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Ida Bagus Putra Partama. Ayo. Ada. Ada. Waduh, ada. Bingung. Bukan ini Pak Agus. Ida ini insan yang berbeda. Bagus, bahagia sekaligus. Putra, mampu, tekun, dan sejahtera. Pertama, pengelolaan aliran sungai dan hutan paling utama. Untung ketemu. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bapak Bambang Supianto. Aduh, Pak Bambang, bahagia, senyum selalu terkembang. Supianto, sungguh prima dalam memberi pelayanan yang nyoto. Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Bapak Iman Nugroho. Gak bisa ngurus surat report, Pak. Hilman itu, hidup lingkungan harus nyaman. Nugroho, penuh gairah dalam usaha. Semangat dalam berusaha. Pas-pasin, Pak, ya, Pak, ya. Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Ibu Rosa Vivin Ratnawati.
agak susah buat kita ya. Rosa, recycle sampah pasti bisa. Vivian, ini namanya pakai cara lama. Vivian, pikirannya efisien. Ratnawati, merakyat serta menawan hati. Masih selamat. Berikutnya Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Pak Ruwanda Agung Sukardiman. Betul, Pak Ruwanda Agung Sukardiman. Ini Ruwanda itu ruangan asli dambaan Anda. Asli bagaikan di gunung. Gunungan biasanya sejuk-sejuk. Sukar di mana? Sungguh segar, indah dan nyaman. Berikutnya, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Rasio Ridosani. Rasio ramah dan bersih yuk. Biar kelihatan dan ramah dan bersih ya. Ridosani itu berkaitan dengan hukum lingkungan hidup. Ridosani, regulasi jadi pedoman operasi sampai kini. Bisa aja ya. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, MR itu Pak Master Karliansyah. Bapak Karliansyah, Karliansyah. Nah, kita harus diingat ini, pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh Bapak Karliansyah. Karliansyah itu artinya kerusakan lingkungan, ancaman yang luar biasa. Helmi Basalamah. Pak Helmi. Helmi. Hebatnya SDM itu kalau penyuluhan selalu didalami. Helmi. Basalamah. Orangnya baik, sabar dan itulah sesama. Pengembangan dan Inovasi, Bapak Agus Yusrianto. Pak Agus analisanya bagus. Yusrianto, Yusrianto atau Yusrianto Pak? Yus, pakai I sebutannya ya, Yusrianto. Yusro penelitian. Yusrianto kan justru, karena beliau panggilannya, namanya sebenarnya Yusrianto. Justru penelitian dan inovasi jadi perhatian toh. Sudah 14 nama, tepuk tangan buat